Ya, dan pemirsa, memasuki 100 hari kepemimpinan Jokowi Basuki, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama tetap menjadikan macet dan banjir sebagai prioritas utama permasalahan di ibu kota. Ya, musibah banjir yang melanda Jakarta menjadikan hikmah bagi Basuki agar bisa bekerja lebih baik lagi. Saya kira secara kendala semua tidak terlalu besar lagi gitu ya. Kawan-kawan di Pemprov juga sangat kooperatif. Dan sekarang sudah ada, beliau-beliau sudah mengenal kami lebih dalam. Kami berdua bekerja itu karena memang kita bekerja mau bantu rakyat dengan nurani. Jadi saya kira kalau masing-masing punya nurani, kita punya bahasa yang pasti sama. Apapun...